semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, berumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Teman-teman, hari ini adalah kegiatan UMKM di lokasi JITC acara. Dapur ini menyajikan ondone mochi, kueku, dan lumpur surga. Bersama teman-teman UMKM sekecamatan Gubeng, maju bersama, laris manis, dan semangat. Selalu bersama JJ Boys, maju kita bersama. Salam hebat, salam maju bersama. Dengan Bu Ratmi, halo Bu Ratmi. Halo. Dengan produknya jamu serai lemon, jamu sinam, jamu serai lemon jahe. Minuman sehat sinom oleh Bu Ratmi, rasanya maknyus. Terima kasih. Iya, saya dengarnya seperti itu, Ibu. Iya. Padahal saya belum pernah nyoba, nanti mau nyoba saya. Iya, siap, terima kasih. Iya, sama-sama. Berikut ini es JJ Boys, es coklat dan es koko pandan. Iya, seperti ini, seperti biasa sehat. Kita selalu ya. Kalau memang hasilnya bahagia. Iya. Karena mengandung coklat. Iya, coklatnya terasa sehat, sekali teman-teman. Iya, lo ini tambahan teh, es teh. Nah, 5.000 saja. Teh kangen. Ini gelasnya jumbo ini. Berapa mili ini, Mbak? 5.000-an, Bu. Berapa mili? 22. 22 paling besar. Milinya berapa? 22 oz. Oh, 22 oz berapa mili? Paling gede, enggak tahu. Oh, paling gede. Oh, iya. Kumpulan UMKM. Kalau ini kerupuknya kencana, kerupuk ketumbar. Beli satu 8.000, beli dua 15.000. Bagus sekali packagingnya ya. Cantik buat oleh-oleh. Kalau yang ini yang viral ini sambal sultan. Ini ownernya ini dengan ibu siapa? Yulia, Ibu. Oh, Yulia. Ya, ini kami sambal sultannya, teman-teman. Wes keren iki pokoke, wes juara iki. Jombang dong. Oh, ini. Siamintul. Samiler, mantap betul. Asik. Ini cocok sekali buat oleh-oleh juga ya, Mbak ya. Iya. Ini yang mentah. Terus ini yang mentah. Ini yang mini. Oh, ini yang ukuran mini. Yang mini. Oh, iya. Kalau ini yang ukuran ini. Yang ini sudah jadi berapa ini? Ready to eat 10.000. Oh, 10.000. Iya, sama 10.000-an. Oh, mentah juga 10.000. Enggak, kalau yang ini mentah 15.000. Oh, 15.000 lebih banyak ya. Iya, yang ini 20.000. Berapa gram ini? Ini kurang lebih 100 gram. 100 gram. 100. Kalau yang mentah 250. Seperempat. Iya. Iya. Kalau ini 375. Oh, gitu. Ya, terima kasih ya. Siapa namanya? Meme. Mbak Meme dari kecamatan Di Jombang. Oh, bisa ya ke sini? Bisa. Bisa banget kirim-kirim. Iya. By Shopee juga ada. Iya. Terima kasih. Kemudian ini namanya handicraft ya, Bu ya? Handicraft. Iya. Jen. Oh, cantik-cantik sekali ya. Buat ke buat ke jatan nganten-nganten ya, kondangan ya. Selalu akses ibu-ibunya dengan kalung-kalung. Ini teman-teman cantik sekali. Berapaan ibu bisa di share harganya? Tuh pilihannya. Oh, lucu-lucu ya. Kemudian ibu ini bros ya, Bu ya? Bros rajut, Ibu. Bros rajut. Iya. Saya cek ya, Bu ya. Iya, silakan. Berapaan ibu harganya? Ini 12.000, Ibu. Oh, itu di situ, Pak. Kapasitas itu berapa? Ini 12.000. 12.000-an, yang ini 17. Oh, iya, yang ini. Ini kuat sekali loh, Ibu. Monggo. Oh, nggih. Bentuk apa ini? Bentuk kumbang, nggih. Kumbang, nggih. Kumbang. Nggih. Kalau ini bentuk apa? Anu kotak itu loh, Bu. Nggih. Cantik-cantik, nggih. Iya. Terus rajut mana? Ibu dari kecamatan mana? Gubeng. Iya. Kelurahan Baratajaya. Oh, Baratajaya. Sama iya. Ibu ini. Oh, putrane? Iya. Oh, iya. Saya masuk, Bu. Oh, gitu. Iya. Oh, nanti ibunya masuk. Geng. Terus ibu ini tas.
ini termasuk handicraft ya. Handicraft tasnya ini. Oh, ini satu pelatihan sama Bu Mahmudah ya? Iya. Pelatihan PE ya, pelatihan ya. Ekonomi. Mbaknya dari satu kecamatan. Kelurahan? Oh, yang sana. Oh, iya. Ini gandul kunci ta, Mbak? Bukan, itu dompet koin. Dompet koin. Oh, dompet koin lucu ya. Bagus. Buat souvenir ya, Mbak ya. Cantik. Sampai berapa, Mbak, harganya kalau boleh tahu? 160 yang ini. Terus yang dompet? 14 sampai 12. Oh, ini. Oh, 22. Yang 14 yang mana? Oh, ini 14, 4 pensil. Ini 22. Ini. Oh, iya. Bagus. Berarti oh ini ya. Ini berapa nih, Mbak? Ini 250. 250. Ini bahannya dari itu ya? Goni ya. Sama tenun. Oh, iya. Yang ini ecoprint. Ecoprint itu seperti apa, Mbak? Bisa dijelaskan? Sih enggak produksi ekoprint ya, Bu. Ya, jadi enggak seberapa penjelasannya. Cuma kan bentuknya kertas saya. Kertas orang beli kain. Oh, gitu. Iya. Iya, bagus ya. Ini nanti saya masukkan YouTube ya, Ibu ya. Terima kasih. Cantik sekali ini hasil karyanya, Ibu. Ya, ini dari teman-teman lukis ini saya. Lukis ini kalau saya ini. Oh, iya. Ini iya. Jaket untuk bisa jin. Itu juga jaket. Di anu sama tangan. Iya. Lukis ya. Oh, itu yang kayak batik. Itu tapi kayak jadi alam ini. Semua dari alam. Enggak kelihatan nanti. Loh, Bu, kalau ini nanti dicuci enggak anu? Enggak apa-apa. Asalkan jangan pakai mesin cuci. Oh, gitu ini, ya. Ini. Oh. Souvenir kayak apa ya? Kayak pemanis gitu, Bu ya. Iya. Polos terus dipercantik sama lukis. Berarti jenengan satu pelatihan dengan Bu Mahmudah. Udah lain, kalau rumah muda itu kita sulam kita. Oh gitu. Rumahnya di Pucang ya. Ya, terus ada lukis-lukisnya juga ya. Oh kalau lukis. Dompet-dompetnya tapi yang dilukis. Oh iya, yang itu yang. Ini ada juga dompet lukis. Nah kayak gini. Iya. Dompet lukis. Ini lukis ini saya pelukisnya. Oh karyanya Ibu. Oh, ya itu baju lukisnya juga. Keren. Ya yang hebat. Ibu dari mana? Saya dari sini. Juwingan, Kertajaya. Ibu dari mana? Saya di Kebon Sari. Gunung Sari? Kebon Sari. Oh, Kebon Sari. Kebon Sari itu Jambangan ya, Bu ya? Iya. Ini sepatunya? Sepatunya Mbak Ana, ecoprint. Oh, ini bikin sendiri? Iya. Bikin sendiri? Bukan. Oh, iya. Saya. Cantik ya. Gini. Macam-macam ya, mulai dari... Terima kasih Bu ya. Nah, seperti ini teman-teman kegiatan UMKM dari berbagai macam, mulai dari handicraft, kemudian kuliner. Halo, selamat datang Mbak Sita. Tuh, ini dengan pastel mandarinnya dan Mbak Sosis Solo Risol Mayo. Oke, silakan mampir di stand kan. Namanya standnya apa? Mana bendernya enggak dipasang? Itu. Oh, bendernya di situ. Pastel Mandarin. Oke, ini kumpulan dari banner-bannernya teman-teman di sini. Tapi enggak apa-apa. Selalu hadir onde-onde mochi. Oh, ini produk-produkku teman-teman. Nah, di sini ada lumpur surga. Nah, begitu dong. Begono. Sajane nggih iku tak kene ya penak yo. Sajane ini tambah meja lagi. Enggak ada lumpur surga, kueku dan onde-onde mochi. Onde-onde mochinya tampil dengan rasa original. Kemudian ada coklat
kelihatan ya. Allah Akbar. Coklat dan keju. Nah, ini ada tanggal produksinya ya. Sekarang tanggal 18 bulan 7 expired 20. Jadi, ini masa simpannya hanya 2 hari. Seperti halnya dengan ini ya. Apa? Lumpur surga dan kue u. Terima kasih ya sudah dibeli. Terima kasih atas kunjungannya. Amin. Sehat-sehat selalu.